saya oh ha saya tu gitu ni ni aku show saya aku show ya kau aku ni apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar korang? Hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Dan seperti yang saya cakap selalu cuy, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP dan jaga kesehatan pastinya cuy. Contohnya saya ini cuy, akhirnya sudah lumayan membaik gitu ya. Walaupun muka saya ini masih tampak pucat atau gimana gitu ya, akhirnya sudah bisa membuat video lagi cuy. Dan ada teman kita kemarin yang berkomentar di channel saya dan berkomentar juga di DM Instagram saya cuy, mengatakan bahwa video saya mereaksi Ustadz Syamsul Debat itu viral di TikTok gitu ya. Oke, saya akan klarifikasi sedikit cuy ya. Sebenarnya saya tak jadi masalah korang mau ambil video saya terus bagikan ke TikTok gitu ya, tidak jadi masalah buat saya cuy. Tapi sayangnya teman kita yang mereupload video saya itu tidak mencantumkan kredit gitu ya. Saya juga baru tahu itu teman kita stek saya ya di TikTok, dan saya baru tahu wah ternyata video saya sudah banyak gitu ya, dan saya sendiri tak tahu gitu ya, padahal saya punya TikTok juga gitu ya. Dan banyak yang memberi masukan, bang bagaimana kalau abang sendiri yang upload video abang ke TikTok gitu ya, mengupload video-video apa namanya potongan-potongan video saya yang kelakar itu ke TikTok gitu ya. Tapi untuk saat ini saya tidak mau mengupload video yang ada di YouTube ini ke TikTok gitu ya. Tak jadi masalah korang mau upload video saya di TikTok, tak jadi masalah cuy. Cuman satu, korang harus mengerti juga lah cuy ya, korang bisa cantumkan kreditnya aja cuy ya, kredit nama channel YouTube NDTK kayak gitu, atau hashtag nama saya, kan saya punya TikTok itu cuy ya, dan di TikTok saya nggak berubah namanya, NDTK juga gitu ya. Jadi menurut tanggapan saya tak jadi masalah, yang penting kedepannya gitu, kedepannya cantumkan kredit, itu aja cuy ya, itu aja. Oke, dan kali ini kita akan mereaksi lagi drama spontan cuy, akhirnya drama spontan is back. Ya, sekarang yang ke-32 cuy ya, setelah 4 bulan, 5 bulan akhirnya kembali cuy. Saya kangen dengan lakonan Asif dan kawan-kawan, lakonan tim dari Syamis Asli cuy. Oke, di sini saya langsung aja buka di katanya sudah trending YouTube Malaysia cuy ya, kita buka. Dan sekarang trending YouTube ke-4 cuy. Oke. Trending YouTube ke-4 dan judulnya di sini adalah drama spontan 32 Superman Malaya. Superman Malaya ya. Wah, keren banget. Thumbnailnya ini ada Asif yang jadi Superman gitu ya. Oke cuy, dan tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Oke. Terbang ceritanya cuy. 2015. Wah, dua masih aktif ya. Bedul dengan Pak Ci yang satu ini cuy. Saya lupa namanya siapa ya. Hei, mudah dia. Oh, dia banyak kamu ni. Nak umur ke cari kamu ni. Umur dia umur, dia banyak. Ayah. Dia buat sepuluh. Habis dia. Habis dia kacau ya. Ini kayaknya kedai yang sering Syamis Asli. Oi, dia ambil tu. Belanja gitu ya. Ya. Ada ke bahayu. Ada orang bahaya. Ada ke bahayu. Ya, ya. Ayah kena tolong. Ya. Ayah kena tolong ni. Ya. Tolong dia. Dia. Masih ditanya orang jahat.
Weh. Supermannya sopan banget. Wish. Ada visual efeknya, cuy. Asik. Wih, keren banget. Ada visual efeknya aja. Oke. Wih, terbang. Oke, pukul. Kereta. Terbang ternyata, aduh, gila. Kalau mau terbang ternyata tunggu kereta lewat gitu ya. Oke, pula. Udah kena rampok tapi dia santuy aja gitu main HP gitu ya. Main handphone. Gila ini ya. Memang memang konsep dari Xiaomi Sunset itu beda gitu. Nih, nengok nih. 2021 ceritanya 2015 diceritakan kembali gitu ya. Dia bayangkan. Pengambilan video ini bukan kelas-kelas YouTuber biasa lagi, cuy. Ini kayak udah kita melihat film gitu ya. Dari awal saya lihat seperti itu, cuy. Shotnya, color gradingnya keren banget, cuy. Masih. Oh, batu ini. Atau ini masih ada ya? Berarti Yung enggak ada ya? Oh, kayak ini. Keretanya. Bener kayak Thanos sih. Pak Cik juga ini kayak Thanos sih. Thanos ada dua gitu. Setelah 5 tahun ke 6 tahun ya. Bapak, Google, apa tu? Kau.
Buat kamu sendiri. Eh, siapa kamu ni? Kamu aku cari. Siapa kamu ni? Ha? Tobik no? Dah banyak dengar dia ni. Dah banyak dengar dia. Sorry, apa no? Apa ni? Amak, Aina. Aina nangis banget. Amak, Aina mana? Kebalik. Aina mana? Kebalik. Aina. Mama Ainul mana? Amak, Aina mana? Aina. Aina mana? Aina nangis beneran, Ji. Belum nangis nanti ya. Belum nangis. Ini 01 jadi banyak mus ya. Tanya boleh mana-mana ke aku pula. Asik sekali. Aduh, aduh. Nangis kacau. Tanya dah kami mengikut aku pula. Kemudian aku pegang dalam mutu. Pak Dahlah. Emang ya, pakcik? Jalan. Atau pintar bawa mobil? Jalan, aku nak kerti. Cepat lah. Dalam kerok ni. Lah. Mama! Cepatlah. Mama! Buka aku, Mama. Aku ni mata kerok ni. Cepatlah. Cepat aku anu, dah kerok. Udah tidak tahu bawa lori je, bawa... Kau tanya bocor. Bawa kereta je. Aduh, aku masa bodoh. Balik bulok kakak. Kereta kau tak apa. Baik, aku bawa. Aduh, mama. Ini perempuan ini gak tahu bawa kereta. Oh, akhirnya jalan. Ngapain? Kereta apa? Mana? Keretanya mati. Mana buat? Noh, kereta ni. Sudah tahu dah, baru kereta. Tahu dah. Kereta pun tahu. Alah. Ni. Tawanannya bawa kereta ji. Dapat konsep dari mana ya? Keren banget sih. Tawanannya bawa kereta. Wih, marah ceritanya, marah. Masih ada. Masih baru dibeli ini sih. Ya, kau akan mampak. Kau panggil tak tajir panggil. Dia ni. Nampak ni pink ya? Kau jomil pula. Jomil pula. Di pinggang. Mana bina aku di mana? No green screen ya. Mana bina aku? Apa mana bina aku? Ile. Bu aku mana ni? Lakimu ajak aku mulu. Lakimu ni orang hero ni orang debe. Iya. Nanti lah mu. Mu siapa? Aku kumpul di tanah. Kumpul di tanah? Tu lakimu mulu samsir balik aku. Aku panggil buah aku lagi. Pak Ji ni udah mahir banget ya berlakonnya. Dia ajak aku lagi. Ni buah aku. Bos. Dia ajak aku lagi. Laki kau gini, mu ni. Mu. Pasal tu laki dia...
balas dengan dia. Aku nak ambil mu ni. Tak apa. Untuk lelaki aku, superhero. Ada kuasa. Dia mari. Dia kepeh tulangmu. Superhero? Kau takut pun superhero. Takut pun superhero. Ayo, gila. Ya kagok. Gila. Kau nak baca apa kena pari. Aku kau tak takut. Aku lama dah kejogok ni. Lama. Tak takut dah dia di sini. Mampu gila mama. Lelaki saya on the way dah. On the way mak. Anggap on the way. Gapo ama on the way aku. Ya. Ya gapo ama. Kata dia mesti kembali ni dah apa ya? Mama dia sebut Mamat siapa sih? Nama yang satu ini Mamat ya? Boy datang. Mua jangan agak pokok bin aku. Ha, tak lelaki aku mari tu. Ya. Ada dua Thanos ni. Mana colek bini kita? Mana colek bini kita? Ha, buat. Kocok. Ya. Kocok. Pasti. Ha, kocok. Pasti dia tangkap. Kocok. Ha. Aku ada kuasa. Kekuatan dia. Dia nak cabut bau mu ni, dah nak kuasa lah. Cabut bau mu ni. Pasang aku lagi. Oke cuy, ternyata habis ya. Oh berarti ini ada sambungannya cuy, ada sambungannya ya. Kok cuman gara-gara sayap dia dilepas, dia tak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Oh mungkin sini ceritanya superhero nya itu baru beradaptasi lagi gitu cuy ya, karena sudah 6 tahun ya, mulai 2015 sampai 2021 gitu ya. Jadi kekuatannya belum muncul semua gitu ya. Bisa jadi ya temanya seperti itu cuy. Karena penjahatnya tahu kelemahannya gitu ya. Tapi ini intinya ini ada sambungannya cuy, drama spontan yang ke-32 ini cuy. Oke, untuk penilaian saya untuk drama spontan 32 kali ini cuy. Mungkin karena ini cuy, karena sudah 4 bulan berapa sih saya lupa cuy, sudah lama banget ya Chamis asli nggak membuat video drama spontan. Jadi kayak saya melihat ini kayak drama baru gitu cuy, drama baru dengan konsep yang berbeda gitu ya, karena kualitasnya di sini benar-benar gege banget sih cuy ya. Kualitasnya, kameranya jarang yang goyang banget gitu ya, kayak kelas-kelas movie go internasional gitu ya. Dan yang gak hilang dari drama spontan itu adalah spontannya cuy ya. Mereka semua berdialog spontan, dikasihkan arahan sedikit saja, mereka menjalankannya dengan spontan gitu ya. Apalagi lawakan lakonan dari Asif gitu ya. Kalau soal kelakar, untuk drama spontan kali ini gak terlalu kelakar bagaimana cuy. Karena ya mungkin gitu cuy yang saya cakapkan tadi, beradaptasi kembali cuy. Dan saya harap banget ya kedepannya Chamis asli akan membuat ini ya secepatnya. Karena saya pribadi mengenal Chamis asli itu memang dari drama spontan cuy. Jujur aja ya, dari drama spontan. Salah satu YouTuber berkarakter yang membuat sebuah drama itu ya drama spontan ini cuy. Jadi saya berharap banget ya kedepannya masih ada lagi gitu ya. Nggak butuh waktu lama sampai berbulan-bulan gitu ya baru muncul lagi. Oke, dan mungkin itu aja cuy.
Dan kalau memang korang suka dengan video ini, silakan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.